И уже, по-моему, инициатором клича здесь является Павел. Да, бой кость в кость на встречных курсах. Ох, опасно! Тяжелый удар по туловищу сейчас пропустил. Это нокдаун, очень тяжелый нокдаун. А возможно, даже и нокаут. Нокаут! Saksikan pemirsa, petinju kita Daud Yordan atau Daud Chino Yordan menggunakan celana berwarna putih kombinasi hijau. Daud Yordan bertubuh lebih kering, lebih gempal begitu ya Bung ya, dibanding ya. Lawan. Ya, ini sebagai salah satu persiapan yang matang juga untuk menghadapi pertarungan kali ini Bung. Ya, jab-jab ringan dilancarkan oleh Daud Yordan, kita saksikan. Hukiri dan ya, uppercut ini tadi menjatuhkan lawan Damian Marciano dari Daud Yordan. Ya, Daud Yordan petinju kita asal Ketapang, Kalimantan Barat, memang selama ini memiliki satu kelemahan tinggi, presentasi KO yang bagus dulu ya. Ya, tidak bisa bangun dengan demikian, maka hanya dalam satu ronde. Dan sekali pukulan tampaknya, Bung. Ya. Dan juga sekali pukulan tampaknya, Bung. Ya. Betul. Satu ronde, satu pukulan telak dari Daud Chino Yordan menganfaskan Damian Marciano. Ya, Daud Yordan kombinasi hook dengan uppercut tadi. Belum terlalu keras. Ya, kita lihat kali ini mencecar kembali. Lawanan yang menarik juga dari Pondias ya Bung, bagaimana body moving juga cukup jalan dari Pondias ini, dan kita lihat double covernya juga cukup rapat ya, sehingga susah untuk ditembus oleh Daud Yordan Bung. Ya, kita lihat upaya lagi dilakukan oleh Daud Yordan. Oh, pukulan kanan tadi. Ya, ulu hati ke rusuk tampaknya dari pukulan dari Doug Yordan. Apakah Pontias masih bisa bangun? Kita nantikan sementara sore-sore dari penonton. Kita lihat tampaknya berat sekali Bung. Ya, pukulan tangan kanan dari Doug Yordan tadi mengakhiri perlawanan dari Roland Alvaro Pontias di ronde yang kelima. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Pertarungan jarak rapat, kemudian pukulan hukanan dari Daud Yordan dan terjatuhlah Pontias. Itu yang saya katakan tadi, bagaimana ketika in fight, ini adalah momentum bagaimana melakukan beberapa pukulan body punch. Dan ini memang kejadian sekali bagaimana satu pukulan telak sekali dari Daud Yordan persis di ulu hati. Bung.